Teman-teman mahasiswa, para pengamat yang ya secara secara apa ya secara parsial melihat gitu ya, tidak melihat secara utuh duduk persoalan sebenarnya seperti apa, itu saya kira ya tidak benar begitu itu. Karena pada dasarnya Wapres itu bekerja dengan baik. Wapres dengan presiden itu ya sebagaimana kita ketahui bahwa presiden dan wakil presiden itu kan bukan pekerja eksekutorial, saya kira ya. Bukan yang mengeksekusi. Yang mengeksekusi itu adalah kementerian dan lembaga. Wapres itu adalah bekerja mengkoordinasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan oleh presiden, tapi kemudian dilimpahkan kepada wakil presiden. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan wakil presiden. Sepanjang terhadap pokok tugas fungsi itu, Wapres di mata saya, bahkan juga di mata tim yang lain, gitu ya, yang mendampingi, itu sudah bekerja cukup baik, tanpa marah. Saya kira itu penting dicatat dengan catatan garis bawah besar. Wapres kita bukan bukan yang kalau dikritik, enggak, dia malah biasa-biasa. Kalau bekerja, ya beliau itu profil ulama ya, ulama yang tidak banyak. Saya tahu ya, kealiman beliau itu ya, saya kan bergelut di dunia pesantren lama, bergelut di dunia organisasi keagamaan Islam lama ya, intens gitu ya, sehingga saya bisa menilai siapa beliau gitu. Jadi dia beliau itu tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang gitu kan, karena beliau itu mengabdi kepada negara dan semampu dia dia lakukan gitu kan, dan urusannya itu adalah urusan dia supaya punya apa namanya punya punya amal soleh yang bisa dirasakan oleh rakyatnya, tetapi semuanya penilaiannya ada di atas semuanya kepada yang Maha Kuasa. Itu kerja Wapres seperti itu saat tidak lain seperti itu. Itulah sebabnya maka selalu yang dipesankan pada saya, pada Pak Yusro, pada Pak Sabilul dan yang lain-lain, pada Pak Rusmin kalau lagi ngobrol-ngobrol itu, udahlah kita kerja aja sebisa mungkin kita lakukan apa gitu kan. Nah, kalau sudah dilakukan oleh menteri, terutama oleh presiden, ya adalah presiden yang ini. Ini kan kita itu membantu presiden lah. Kira-kira seperti itu.